Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini, kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun, sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Jumpa lagi teman-teman semua di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan pada video sebelumnya mengenai 24 rumus Excel yang sering digunakan. Kemarin sudah saya bahas ada 14 rumus Excel yang sering digunakan dan kita lanjut ke nomor 15 yaitu STDEV atau standar deviasi atau dalam bahasa Indonesia disebut juga simpangan baku. Nah, bagaimana untuk menghitung simpangan baku dari beberapa data yang sudah ada di sini? Ini caranya sangat mudah, tinggal sama dengan STDEV kurung buka, kemudian kita blok data di sini, kemudian kurung tutup dan enter. Dan inilah nilai simpangan baku dari 10 data nilai matematika yang ada di atas ini. Ini seperti biasa bisa kita kurangi angka di belakang komanya. Untuk selanjutnya tinggal digeser ke sebelah kanan di sini. Jadi simpangan baku dari nilai bahasa Indonesia dan nilai IPA bisa kita ketahui. Baik, kita lanjut. Rumus yang ke-16 yaitu fungsi N. Fungsi N ya. Fungsi N ini biasanya berkaitan dengan fungsi if. N di sini nanti berkaitan dengan fungsi if atau logika ya. Di sini saya ingin memberikan keterangan dari contoh tabel di sini mengenai kelulusan seorang siswa. Di sini kriteria lulusnya adalah jika nilainya di atas 60 dan kehadirannya di atas 10 hari, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Jika salah satunya tidak tercapai, maka dianggap tidak lulus. Seperti itu ya. Oke, kita lihat, kita kopikan di sini rumusnya ke bawah tabelnya. Kita lihat, hapus dulu ya. Kriterianya tadi di sini. Copy juga biar kelihatan. Nilainya di atas 60 dan kehadirannya di atas 10 hari. Jika di sini ya. Nah, di sini nanti ada dua logical test, nilai ujian dan kehadiran. Maka saya tambahkan di sini fungsi and atau dan. Jika nilai ujian yang ini di atas 60 gitu. Dan nah, ini logical keduanya, kehadirannya di atas 10 hari 10 ya, maka kurung tutup, nilai jika benarnya adalah lulus. Kemudian titik koma lagi, nilai jika salahnya adalah tidak lulus. Nah, ini pakai huruf besar nih biar kelihatan. Tidak lulus. Yang lulus kita ganti pakai huruf besar. Nah, seperti ini. Kemudian kurung tutup. Di sini ada berapa kurung tutup? 2 ya. Kurung tutup lagi. Atau 1 ya. Enter. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, yang ini tidak lulus karena salah satu kriterianya tidak tercapai, yaitu dia nilainya di bawah 60. Kemudian yang ini juga nilainya di atas 60, cuman kehadirannya dia 10. Harusnya di atas 10. Oke, seperti itu ya. Itu menggunakan rumus N. Dan berkaitan juga dengan rumus if, ini yang ke-17 adalah rumus OR atau. Nah, kalau yang tadi ini N ya, yang ini lulus. Kriteria 2 ini harus dipenuhi. Kalau OR itu adalah salah satunya. Di sini jika nilai ujiannya di atas 60 atau kehadirannya di
di atas 10 hari, maka dikatakan lulus. Nah, jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, baru dia dikatakan tidak lulus. Oke, kita kopikan ke bawah dan kita coba praktekan. Nah, di sini ya, ini yang tadi yang R ya, yang N. Sekarang kita yang OR. Di sini jika nilai ujiannya, jika logical testnya, nanti kan harus ada dua, maka kita tuliskan OR kurung buka. Kemudian logical pertamanya adalah nilai ujiannya di atas 60 gitu ya, atau titik koma kehadirannya di atas 10 kurung tutup. Nah, berapa nilai jika benarnya, yaitu lulus. Apa nilai jika salahnya, yaitu tidak lulus. Oke, kurung tutup, enter. Nah, di sini dia memenuhi salah satu kriterianya. Nilai ujiannya bagus, kehadirannya juga di atas 10, maka dia lulus. Kita tarik ke bawah, kita coba lihat. Nah, yang ini, kalau tadi pakai N, dia tidak lulus karena salah satunya tidak memenuhi kriteria, yaitu nilai ujiannya. Tapi kalau pakai OR, ya, karena salah satu kriteria memenuhi, yaitu kehadirannya di atas 10, maka dia dinyatakan lulus. Nah, yang ini juga sama ya. Ini kriteria yang masuk, yang ini nilainya, walaupun kehadirannya cuma 10 kali. Begitu ya, perbedaan antara N dan OR. Selanjutnya, kita rumus lihat fungsi count atau count A. Nah, apa sih bedanya sama count? Nah, sebelumnya kita sudah bahas count, ada count if. Nah, sekarang ada count A. Count A ini perbedaannya adalah dengan count. Kalau count, dia akan menghitung jumlah data yang datanya itu terdiri dari data numerik atau angka. Kalau count A, nanti dia akan menghitung semua jumlah data yang terisi, baik itu numerik maupun karakter seperti ini huruf. Kita coba ya, ini kita lihat perbedaannya di sini. Nah, kalau count ini kan kita nulisnya gini, count kurung buka di blok, maka jumlahnya ada 8. Kenapa? Karena yang terisi angka itu hanya ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena yang 2 itu isinya huruf. Oke. Kalau count A di sini kita coba kurung buka, di blok semuanya, kurung tutup, maka dia tetap nilainya 10 walaupun itu adalah angka maupun huruf. Nah, kecuali kalau dihapus di sini, misal kita hapus delete. Nah, maka jumlah yang terisi hanya ada 9 sini. Nah, sementara count dia berkurang jadi 7. Oke, seperti itu ya, paham ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke rumus yang ke-19, yaitu left. Left ini berkaitan dengan rumus untuk teks, fungsi untuk teks ya. Nah, di sini saya ada sebuah teks, saya sedang belajar Excel. Nah, jika kita menggunakan rumus left seperti ini, kemudian kurung buka, maka kita harus blok atau klik teks yang akan kita hitung. Kemudian di sini titik koma, number karakternya. Berapa karakter yang akan kita ambil dari kalimat ini dari kiri? Kalau saya ambil 5 karakter atau 6 karakter, baik, kita lanjutkan yang left ini ya. Kita tuliskan sama dengan left kurung buka, kita masukkan teksnya di sini, kemudian titik koma, number karakternya. Jadi kita akan mengambil berapa huruf dari sebelah kiri dari kalimat ini. Misal saya ingin mengambil 10 huruf, termasuk spasi ya, dihitung ya. Oke, kita enter di sini, maka keluar muncul saya sedan jadinya ya. Karena 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, spasi, 6, 7, 8, 9, 10. Itu left.
Oke, baik, lanjut. Rumus yang ke-20 adalah mid. Nah, kalau left dari kiri, kalau mid ini dari tengah. Ya, mid ini dari tengah sama dengan, kemudian kita tulis mid kurung buka, teksnya kita blok. Nah, di sini langkah berikutnya adalah star number. Mulai dari huruf keberapa kita mau ambil. Misal saya mau ambil dari huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 ya. Huruf ke 6. Kemudian titik koma lagi. Berapa huruf yang akan kita ambil. Misalkan tadi 10. Baru kurung tutup. Enter. Maka muncullah sedang bell. Ya, karena tadi saya memanggil mid ini dengan huruf ke 6. Dan 10 huruf selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti sedang. Dan 10 huruf berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga muncullah sedang bell. Lanjut ke rumus ke-21 itu adalah right. Nah, ini kebalikan dari left tentunya ya. Kalau left dari sebelah kiri, kalau right dari sebelah kanan. Misal saya ingin mengambil teks yang ini 5 huruf dari sebelah kanan. Maka muncullah kata Excel. 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya. Oke, lanjut ke rumus ke-22 yaitu trim. Nah, di trim ini masih berkaitan dengan teks. Hanya nanti bedanya, di sini di trim ini fungsinya adalah untuk menghilangkan spasi. Kadang-kadang kan kita ngetik itu spasi ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang nyerong ke kanan ya. Spasinya berlebihan. Ini kita bisa hapus dengan menggunakan fungsi trim. Trim, kurung buka, klik saja teksnya yang mana. Teksnya misalkan tadi yang ini ya. Enter. Maka di sini spasi di sini ini akan hilang. Nah, ini kan spasi ya. Ini spasi. Ini juga spasinya berlebihan. Maka dengan menggunakan fungsi trim ini, si spasi yang berlebihan akan berkurang dan hanya dijadikan satu spasi saja seperti ini. Jadi lebih rapi tulisannya. Oke, lanjut ke rumus yang ke-23 yaitu today. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai cara menghitung umur dari tanggal lahir kita. Nah, di sini rumus today juga bisa kita fungsikan untuk menghitung umur. Today, ya kalau kita tulis sama dengan today kurung buka, kurung tutup, enter, maka ini akan menampilkan tanggal hari ini. 12 Juni 2021. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menghitung umur. Salah satunya misalkan gini. Sama dengan ya, cara menghitung umurnya di sini today hari ini dikurangi tanggal lahir kita. Ini 17 Agustus 90 misal, enter. Maka umurnya adalah 11.257 hari. Nah, kalau kita lihat geser ke bawah di sini, nah ini 1 Januari 2021, baru lahir kemarin nih. Maka umurnya adalah 162 hari. Nah, gimana kalau kita pengen tahu umur tahunnya? Ya gampang sebenarnya ya. Tinggal tadi aja. Today-nya dikurangi tanggal lahir kita dibagi 365 hari. Nah, kalau dibagi ini harus ditutup kurung dulu ya. Ini tutup kurung dulu. Ini kurung buka, kurung tutup, kemudian bagi 365 hari, enter. Maka umurnya di sini 31 tahun. Kalau kita tarik ke bawah, yang ini 0 tahun ya, karena belum nyampe 365 hari tadi. Itu today. Dan selanjutnya yang terakhir. Nah, kalau tadi today, kalau sekarang date if. Ini hampir sama fungsinya dengan rumus today, yaitu untuk menghitung tanggal lahir atau umur dari tanggal lahir yang sudah ada. Tapi di sini lebih lengkap. Kita bisa mengetahui tahunnya berapa tahun, bulannya berapa bulan, harinya berapa hari, begitu ya. Kita cek di sini cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan date dated if ya nulisnya. Kurung buka gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat tanggal lahirnya ya. Kemudian titik koma pakai fungsi now sekarang. Oke. Kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian
Di sini kita bisa lihat karena ini tahun, maka kita bisa menambahkan fungsi tahun yaitu year, huruf Y di sini, kemudian kurung tutup, enter. Maka di sini umurnya adalah 30 tahun. 30 tahun dia dibulatkan ya. Nah, ini kita bisa tambahkan tulisan ya. Oke, tahun. Seperti ini, enter. Jadi nanti ada tulisan tahunnya ya. Nah, seperti ini. 30 tahun. Nah, sekarang untuk bulan gimana? Ya, tinggal di copy saja ke sini. Hari juga sama ya. Oh, ininya tadi di B5 ya, bukan C5. Ini bergeser tadi. B5. Di sini juga kita ganti jadi B5. Nah, untuk bulan kita tinggal gantiinnya saja. Yang tadinya Y kita tambahkan M. Kemudian ininya kita ganti katanya dengan bulan keterangannya. Enter. 30 tahun 9 bulan, kemudian harinya juga sama. Ini yang tadinya years kita ganti menjadi hari, itu MD rumusnya. Kemudian kita tambahkan di sini keterangan hari. Oke, seperti ini. Gampang ya. Ke bawah kita tinggal copykan saja. Nah, dia karena lahirnya 1 Januari 2021, maka di sini otomatis dia baru 0 tahun, usianya 5 bulan 11 hari. Dan file ini kalau kita buka besok, ini akan update. Ya. Baik, seperti itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel Cara Tutorial Teknologi. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.